eksepsinya. Ya hari ditolak, kalau nggak ditolak sidangnya selesai, kalian nggak bisa ketemu sama Mahendra Dito dong, nggak seru kan gitu. Jadi kan mulai besok kan sidangnya jadwalnya pemanggilan pelapor. Nah jadi kalian bisa lihat nanti bentuknya kayak gimana Mahendra Dito, saksinya seperti apa yang jadi saksinya dia. Kecewa nggak sih kami? Enggak dong, justru aku maunya memang ini dilanjutin supaya bisa tatap muka langsung kan gitu. Selama ini kan di awang-awang kan kayak angin gitu, dia cuma bisa meneror tapi tidak bisa berhadapan muka langsung. Tadi berarti penahanan tadi di nggak dikabulkan tuh gimana kan? Ah biasa aja lah, namanya kayak begini ya, gitu kan, kalau dikabulin mah nanti jadinya aneh lagi ya kan. Berarti bisa berharap ketemu sama Mas Dito dong. Emang itu harapan aku, jadi kan kalian nanti bisa mendengarkan, menyaksikan apa-apa aja nanti yang akan aku buka, bagaimana kedekatan Mahendra dengan oknum-oknum yang ada di Serang ya kan, jadi nanti kalian bisa dengar. Adalah nanti kalian datang lagi ya nanti pas pemanggilan saksi kan. Penangguhan ditolak juga gimana? Bukan ditolak, itu belum dikabulkan. Jadi bahasanya itu belum ditolak. Kalau ditolak langsung ditolak kalau masih. Kalau eksepsi tadi, jadi banyak eksepsi itu tidak dikabulkan karena masuk kepada pokok perkara. Memang betul karena kita sudah membongkar keanehan-keanehan tentang kerugian yang tidak masuk akal 17.500, termasuk juga lapornya tanggal sekian, ruginya tanggal sekian. Itu semua memang masuk pada pokok perkara, tapi itu biar menjadi catatan majelis hakim. Dan hari ini ditemani orang spesial, terakhir dari aku ditemani orang spesial. Kalian juga spesial, Pak. Terima kasih sudah hadir, jangan lupa hadir lagi. Jadi, kamu mau hadir pertama kalinya. Lagi gak sehat kan, Niki?